Hai guys dan selamat datang setelah seminggu menggunakan Samsung J7 Plus. Mari kita lihat apa kebaikan dan keburukan Samsung J7 Plus ni. Sebelum tu, mari aku ceritakan Samsung J7 Plus adalah sebuah smartphone dikategorikan sebagai budget smartphone. Memang patut pun. Melihat pada carta yang Samsung berikan iaitu bermula pada J series, A series, C series, S series dan Note series. Tapi kadang-kadang aku keliru dengan Samsung. Banyak sangat model yang dia keluarkan. Okey, jadi mari kita lihat Samsung J7 Plus. Pertama sekali kita lihat rekaan. Rekaan yang digunakan oleh Samsung J7 Plus adalah rekaan yang klasik pada smartphone. Gabungan kaca dan aluminium, sedikit antenna line pada atas dan bawah. Warna antenna line tidak begitu menonjol, nampak masuk dengan aluminium gold. Tidak seperti iPhone 6 yang menggunakan warna putih. Speaker dialihkan pada sebelah kanan bagi mengelak ditutup secara tidak sengaja ketika bermain game atau tengok video. Bunyinya agak kuat tapi cuma kuat je lah. Bass, susunan bunyi tu macam entah ke mana. Masih menggunakan navigation Samsung, back sebelah kanan, recent app sebelah kiri dan home di tengah. Skrin sebesar 5.5 inci menggunakan AMOLED Full HD screen di sini. Aku suka bila smartphone menggunakan AMOLED display kerana warna dia sangat cantik, kontras yang tinggi jadi warna hitam kekal betul-betul hitam. Boleh dikatakan cukup terang di bawah cahaya matahari dan tidak ada masalah untuk melihat pada skrin dari mana-mana sudut. Dapat feedback yang bagus apabila ditekan, terutamanya apabila pengguna selalu typing dengan laju macam aku sendiri. Menjalankan Android 7.1.1 dengan skin Samsung Experience 8.5. Pertama sekali setting. Setting Samsung sangat-sangat mengelirukan. Cuba tengok pada general management. Sangat keliru dengan accessibility dan general management. Notification ada dua tempat yang korang perlu perhatikan. Satu pada notification dan satu lagi pada lock screen dan security. Aku ada masalah bila nak off dan on kan always on display. Benda ni notification tau. Tak sepatutnya dekat security macam ni. Aku suka Samsung masih menggunakan app drawer untuk menyimpan aplikasi. Banyak bloatware kot. Macam biasa, menggunakan aplikasi mereka sendiri seperti Gallery, Galaxy Apps, Calendar, Music dan macam-macam lagi. Pengguna Samsung memang sudah biasa. Kalau korang seorang gamer, selalu download game dengan banyak walaupun pengalaman aku gaming dalam smartphone ni tak begitu memuaskan, nanti aku cerita. Dia akan cipta satu launcher untuk gaming sahaja. Launcher ni nampak macam folder biasa saja tapi mempunyai pilihan seperti tools, masa yang diluangkan dalam satu game, even performance yang korang nak pada game tu macam save power, normal performance dan high performance. Fungsi yang sangat berguna untuk gamers di luar sana. Cakap tentang performance, navigasi dalaman kurang memberi feedback dan Samsung perlu pertingkatkan lagi. Samsung J7 Plus menggunakan dual camera RGB 13MP, monochrome 5MP dan 16MP f1.7 kamera hadapan. Seperti yang aku cakapkan sebelum ni, bukan pada flagship sahaja, mid-range smartphone pun akan beralih kepada dual camera. Hasil kameranya bagi aku cukup detail untuk social media, tetapi bagi aku tidak cukup kontras dan ketajaman walaupun mempunyai monochrome sensor. Dua sensor ini juga menawarkan live focus seperti Samsung Galaxy Note, tidak cukup bagus apabila dalam keadaan low light dan kurang tepat tracking untuk blur background. Menggunakan chip MediaTek P20 dengan 4GB RAM dan 32GB of storage. Okey, aku tak suka nak laporkan benda ni pada korang. Performance dia tak bagus sangat dalam penggunaan aku. Bagi aku jelaskan. Pertama sekali kamera. Walaupun menggunakan 4GB RAM, hertz yang tinggi tapi kamera dia masih ada shutter lag. Jadi kalau nak tangkap gambar dengan cepat tu memang akan terlepas. Setiap kali aku cuba dapat keputusan yang sama. Navigation antara apps tu pun sama. Double tap untuk menukar apps. Tidak begitu responsif tapi ini kegunaan aku. Bagusnya J7 Plus menggunakan AMOLED display jadi korang dapat skrin yang sangat-sangat bagus. Software dia up to date menggunakan Android 7.1.1 walaupun pada masa sekarang orang sudah pun beralih kepada Oreo tapi yang ini boleh diterima lagi. Aku suka kamera depan dia 16MP f1.7 dapat blur background dan nampak lebih natural. Samsung J7 Plus dijual pada harga RM1,599 jadi korang boleh pergi ke mana-mana pengedar rasmi Samsung untuk mendapatkan peranti ini. Macam biasa guys, sila tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.